Assalamualaikum dan selamat petang. Kali ini cikgu nak buat satu soalan daripada latih diri 99.3 matematik tambahan tingkatan 4, soalan nombor 2. Okey, jadi perkenalannya, ini adalah yang kisah-kisah yang kita akan jumpa untuk kes yang dinamakan sebagai case ambiguity, iaitu yang dikatakan sebagai case kabur. Apa yang kabur? Iaitu kabur dari segi ada berapa segitiga atau di mana sisi-sisi yang yang boleh ada di dalam kes ini. Okey, jadi untuk berangan seterusnya ni, kita bacakan dulu soalannya. Rajah di sebelah menunjukkan segitiga PQR yang tidak lengkap. PQ sama dengan 15.5 cm dan sudut QPR adalah 35 darjah. Diberi QR adalah 10.5 cm A. Okey, cari sudut QRP yang mungkin. Cari sudut QRP yang mungkin. Jadi dia dah beritahu kita bahawa QR panjangnya adalah 10.5. Jadi untuk pengenalan ini, kamu selagi kamu belum dapat membayangkan situasi yang dinamakan case ambiguity ini, kalau diberi panjang-panjang dan sudut yang tertentu, kamu lukis mengikut panjang dan sudut yang diberikan. Dalam gambar rajah, diberikan bahawa PQ adalah 15.5. Jadi adakah cikgu lukis 15.5? Kamu lukis 15.5. Tetapi cikgu lukis 31 kerana untuk nampakkan gambar rajah. Tapi cikgu masih label 15.5. Tetapi bila menunggu sudut, sudut tentu tetap lagi 35 darjah. Okey, jadi bagaimana cikgu ukur 35 darjah? Ya, cikgu guna protractor yang besar di sini. Kalau kamu dah dapati, sudut tu lebih kurang 35 darjah. Dan panjang PQ ini lebih kurang 31, ialah 2 kali ganda daripada panjangnya ini. Okey, jadi dalam kisah yang lain, mungkin kamu dapati bahawa panjang yang diminta itu terlalu panjang, kamu boleh bahagi semua sisi itu dan dengan yang diminta. Dalam kes itu, cikgu darab 2 untuk memastikan bahawa kamu nampak gambar rajah yang diberi. Jadi, cari nilai sudut QRP, sudut DR. Jadi, apa yang cikgu nak tunjukkan sekarang ni, cikgu akan lukis panjang 10.5, iaitu daripada Q ke R. Tapi disebabkan panjang ini memang panjang 2 kali ganda, jadi yang cikgu perlu ukur adalah 21 cm. Okey? Jadi di sini cikgu akan cari 21 cm. Okey, adakah panjang PR dia beritahu tak? Okey, jadi mengikut kes ini, memang dia tak boleh bagilah. Okey, baru dapat case ambiguity. Jadi untuk yang ini, cikgu akan sambungkan dulu sebabkan bahawa PR dia tak beritahu berapa panjangnya. Jadi kalau dia beritahu PR panjang berapa, case ambiguity tersebut tidak wujud. Okey? Okey, jadi disebabkan QR ini lurus ke? Bengkok keluar ke? Bengkok ke dalam ke? Jadi untuk jawab soalan tersebut adalah cikgu akan ukur 21 cm daripada Q ke R. Okey, jadi 21 cm tu kedudukan daripada Q. Okey, jadi jari cikgu ni, bila cikgu ukur 21 cm dari sini, cikgu akan dapati dia akan melanggar di ke R. Jadi R tu akan duduk di sana. Situ R berada. Okey, bukan di sini. So, apa yang ambiguity-nya? Okey, jadi apa kamu kena tahu juga, kenapa cikgu tak lukis ke sebelah kiri? Adakah 21 itu tidak menjadi panjang yang sesuai? 21, jadi untuk mengatakan kamu, dia akan boleh bertemu di dalam B juga. Okey. Jadi, yang dinamakan ambiguity itu ialah ada dua sisi
QR yang boleh berlaku. Kenapa kabur? Adakah sebab tidak semua segitiga akan ada kes kabur? Kes ambiguity. Okey? Jadi, macam mana kita boleh tahu bahawa akan ada kes kabur ataupun tidak ada kes kabur? Jadi, disebabkan panjang yang ini dia beritahu kita dah 10.5. Yang ini pun 10.5. Okey? Jadi, apa? Macam nak tahu ada atau tidak? Adakah cikgu daripada awal lagi tahu atau tidak ada kes kabur? Ya, cikgu tahu ada kes kabur dalam kes ini. Macam mana cikgu tahu? Tengok sudut sini. Yang berhadapan dengan dia adalah panjang 10.5. 10.5 ini lebih pendek daripada bersebelahan dengan sudut 35 darjah. Jika depan lebih pendek daripada sebelah, akan ada kes kabur. Jika depan lebih panjang daripada sebelah, tidak ada kes kabur. Itu cara nak kita tengok, eh? Alright. Jadi sekali kita boleh jawab soalannya, dia tanya berapakah sudut QRP. Jadi di sini satu dan di sini satu. Okey. Jadi apa, bagaimana kita kira? Kes kabur ni cuma wujud kalau kita menggunakan formula C. Kalau menggunakan formula cos, tidak akan wujud kes kabur. Jadi, dia nak kira dia, iaitu kita kata, kita taruh sini sebagai theta. Jadi, adakah sudut ni sama besar ke? Jadi, kita cuba tengok. Ni lebih kurang, okay, lebih kurang saja. Lebih kurang lebih kurang 50 darjah. Yang sini 50 darjah. Kalau di sini lebih kurang 120 darjah. Okey, bukan 120 darjah. Yang di sini lebih kurang 50 lebih darjah. Okey, jadi kenapa kita punya ni lain-lain dia? Okey, jadi memang lain pertamanya. Dan kemudian kita sekadar untuk berkenalan, untuk tahu saja bahawa sudut ni tak sama, ada tak kaitan dua tu? Ada kaitan. Jadi dua sudut ini adalah jumlahnya 180 darjah. Jom nak tahu? Okey, jadi jadi pertamanya, cikgu kita rangkum kemudian. Kita kira dulu sudut theta tu berapa. Kita kata dalam kes ini kita boleh terbalikkan formula. Cikgu suka terbalikkan formula. Kalau cikgu nak mencari panjang, cikgu letak formula macam ini. Kalau cikgu nak cari sudut, cikgu kata sin A over A equals sin B over B. Okay? Jadi dalam kes kita ni, kita kata sin theta per ni berhadapan dengan theta ni berapa? Okey. Ni bersebelahan tadi ya. Jadi sin theta berhadapan dengan 15.5 sama dengan sudut berhadapan dengan sudut 35 darjah ni sin 35 per 10.5. Jadi untuk dapatkan sin theta adalah sin 35 per 10.5 darab 15.5. Tetapi untuk mendapatkan sudut yang ini, bila kita tekan, kita dapat nilai sin baru. Okey, macam contoh kita belajar masa tanda 3 dulu, kita kata sin theta adalah 35, sin x sama dengan 7.8. Okey, jadi belum nilai theta tu sendiri. Jadi untuk mendapatkan nilai theta, selepas kita tekan ni, kita tekan kepada shift sign, dia akan menukarkan bernombor kepada jawapan yang kita tahu, nilai sudut tu sendiri. Nah, ini untuk jawapan yang answer. Jadi untuk kita guna ambil semua nilai, cikgu tak nak round off the nilai ni. Okay, jadi kita kata sin 35 bahagi 10.5 darab 15.5. Dan kita dapat 0.8467 banyak tu.
dan terus tekan shift sign dan kita dapat 57.855. Okey, 57.855 darjah. Kalau kamu nak bagi lebih banyak, tak apa. Okey. So, bagaimana kita nak tahu sudut QR, okey, ni R1, R2. Jadi berapa nilai? Jadi R1, jadi Q, sudut QR1P sama dengan 57.855. Jadi berapakah sudut di sini? Jadi untuk pengetahuan kamu, kamu kena gunakan pengetahuan bahawa di sini panjang ini sama dengan panjang ini. Jadi ini adalah segitiga kaki sama. Jadi sudut di sini adalah sama dengan sudut di sebelah kiri. Jadi 57 juga. Jadi untuk dapat sebelah sana ialah 180 tolak sudut ini. Jadi untuk sudut QR2P sama dengan 180 tolak 57.855. Tolak jawapan tersebut 122.145 darjah. Okey, jadi sudut yang kedua di sini adalah, okey, jadi yang ini kamu akan jumpa sudut nama acute dengan obtuse. Okey, jadi ada dua di sebelah sini. Okey, jadi itulah kes-kes ambiguity yang kamu akan berjumpa. Dan kemungkinan masa peperiksaan, soalan ni memang cukup-cukup popular. Okey, itu untuk soalan A. Jadi untuk B, seterusnya cari panjang yang mungkin bagi PR. Okey, jadi untuk B, cari panjang PR. PR yang mana? Okey, jadi PR tu ada dua. P kepada R1 dan P kepada R2. Okey, jadi di sini, jadi kalau kita cari R1 dulu, semua sini, yang ini sudut dia semua ini. Okey, jadi jadi kita kata PR1 panjang dia per sudut tu berapa? Okey, jadi kita dah tahu 30 darjah dengan 57 tadi dan kita boleh dapatkan semua ni lah. Semua ini, okey, cuba tandakan banyak kali supaya nampak, iaitu 180 tolak 35 darjah dan tolak 57.855 dapat 87.145. 87.145 darjah. Jadi P kepada R1 per sin 87.145 sama dengan kita boleh gunakanlah yang ini, 15.5 ni berhadapan dengan ini ataupun 35 berhadapan dengan 10.5. Mana-mana pun boleh guna, eh? Jadi kita kata, okey, cikgu gunakan 10.5 lah. 10.5 per sin 35. Jadi untuk cari panjang PR1, P kepada R1 ialah 10.5 per sin 35 darab dengan sin 87.145. Jadi kamu tekan cari kalkulator, iaitu 10.5 bahagi sin 35 dan darab sin 87.145. Terus kita dapat 18.283. Okey, 18.283 sentimeter. Itu untuk yang panjang. Bagaimana pula yang pendek? Okey, yang pendek ni cikgu mungkin nak lukis semula. Ini 35 darjah
sini 15.5, di sini 10.5, dan di sini adalah 100.122.145. Jadi P kepada R2. Okey, jadi P kepada R2, panjang ini berhadapan dengan sudut di sini. Jadi kita perlu tahu sudut di situ dulu. Nak tahu di sudut di hujung Q itu adalah 180.122.145 dan tolak dengan 35 lagi dapat 22. Di sini sudutnya lah 22.855 darjah. Okey? Jadi kita kata P kepada R2 per sin 22.855 sama dengan boleh je 35. Jadi kali ini kita gunakan yang sebelah sini pula. Kata jadi yang ini pun sebenarnya tadi kamu boleh je guna nak gunakan 35 dengan 35 dah guna dengan sini, jadi sudut yang ini dengan yang sini ya. Jadi kita boleh gunakan 35 lagi. Tapi cikgu nak gunakan 122. Okey. Jadi 15.5 per 122.145. Jadi panjang P kepada R2 adalah 15.5 per, okey dah terlupa sikit lah, sin terlupa. Kalau terlupa tulis tu, kalau tak tekan calculator, kita akan dapat jawapan yang mengarut. Jadi sin 22.855. Jadi kalau tersalah salin apa-apa pun, kita akan masih dapat jawapan yang tak betul. Ya, jadi 15.5 bahagi sin 122.145 darab sin 22.855, iaitu 7.11. Okey, jadi panjang dia 7.11 sentimeter. Okey, jadi cikgu harap kau faham tentang case ambiguity ni, dan dia akan sentiasa akan ada lepas-lepas ni soalan-soalan yang ni. Jadi kamu kena faham dulu cerita yang utama ni. Boleh ulang-ulang. Okey, sampai.